Selamat datang di channel kami, channel Dalam Cabi Antik yang selalu menyajikan info dan update terbaru secara gratis, terutama tentang desain model rumah. Anda bisa mendapatkan contoh-contoh desain rumah dengan ukuran dan model berbeda-beda di channel ini secara cuma-cuma. Oleh karena itu, mohon dukungan dan partisipasi Anda dengan cara menekan tombol like jika Anda suka, tekan tombol share jika Anda ingin berbagi info dan kebaikan pada teman-teman Anda di luar sana, atau tuliskan pesan di laman komentar jika ada pertanyaan, jika ada saran maupun jika ada sesuatu yang dirasa kurang. Dan yang utama dan terpenting adalah jangan lupa tekan tombol subscribe. Langsung saja kita tonton video selanjutnya. Tapi sekali lagi jangan lupa subscribe ya bos, karena subscribe itu gratis. Untuk denahnya ada taman, ada ruang tamu atau teras, ada tempat parkir, ada kamar tidur, ruang keluarga, dapur, ruang makan, kamar mandi, tempat cuci dan jemuran. Kemudian dinding atau pagar bumi berada di samping kiri, belakang dan kanan serta depan dengan ketinggian yang berbeda-beda. Untuk samping kiri 2 meter, samping kanan 2 meter, belakang 2 meter dan depan 1 meter. Untuk ketinggian rumah sendiri, ketinggian dinding adalah 3 meter. Rumah belakang atau rumah utama model atap limasan, sementara untuk rumah depan atau teras yang berfungsi sebagai ruang tamu adalah rumah joglo dengan ketinggian 3 meter menyesuaikan ketinggian dinding rumah limasan. Bagian samping kanan kiri rumah joglo bisa difungsikan sebagai taman dan juga sebagai tempat parkir. Namun kali ini kami desain hanya untuk parkir sepeda motor karena ukuran yang tidak memungkinkan untuk ditempati kendaraan mobil. Di bagian teras atau bagian rumah joglo bagian depan bisa dikasih kursi dan meja sebagai tempat untuk menerima tamu sehingga suasana menjadi nyaman, santai karena berada di ruang terbuka. Bisa juga dikasih hiasan berupa tanaman-tanaman. Kita coba masuk ke ruang utama. Di depan pintu terdapat ruang keluarga. Kemudian di samping ruang keluarga ada kamar dengan ukuran 3x3 meter. Dari kamar kita bisa melihat keluar dan juga bisa melihat ke bagian ruang keluarga. Di sini bisa dikasih televisi. Bisa juga memandang keluar rumah. Jadi suasananya sirkulasi udara benar-benar terjaga. Kita coba masuk ke kamar sebelahnya lagi. Dan di samping ini adalah dapur. Jadi di dapur ini bisa ditempati
meja makan, kursi makan. Sementara di sampingnya ada kamar mandi. Kita coba masuk ke dalam. Di dalam sudah terdapat tempat mandi, ada kloset. Namun kali ini desain kami bikin kloset yang jongkok. Untuk bagian interior kita bisa menyesuaikan sendiri sesuai dengan selera dan keinginan kita. Sementara di bagian belakang terdapat pintu, kemudian di sampingnya ada tempat cucian, tempat mencuci pakaian, kemudian di sebelahnya lagi bisa ditaruh tempat jemuran. Jarak antara ujung genteng dengan tembok pagar bumi adalah 1 meter, jadi air diperkirakan jatuh ke dalam pagar bumi, bukan di luar pagar. Untuk taman bisa didesain sesuai gambar di hadapan kita, atau bisa juga didesain sendiri sesuai dengan selera dan keinginan kita. Namun taman adalah sesuatu yang sangat penting karena hal itu bisa menyegarkan pandangan mata kita, membuat hati kita menjadi fresh. Silahkan tuliskan pesan di laman komentar jika ada hal yang dirasa kurang jelas, atau jika ada suatu pertanyaan. Anda juga bisa request pada kami tentang desain model rumah dengan ukuran dan model yang berbeda. Terima kasih telah berkunjung di channel kami, dan sekali lagi mohon dukungannya agar channel ini semakin lama semakin berkembang dan semakin memberikan manfaat bagi orang di sekitar kita. Terima kasih.